Kapolri Jenderal Polisi Tito Karnavian bersama Panglima TNI Marsikal TNI Hadi Cahyanto dan beberapa menteri terkait menggelar rapat koordinasi lintas sektoral dalam rangka analisa dan evaluasi pengamanan arus mudik Idul Fitri 1439 Hijriah yang dipimpin langsung oleh Menko Polhukam Jenderal TNI Purnawirawan Wiranto di ruang Rupatama Mabes Polri. Iya, kumpul di Mabes Polri pada pagi hari-hari ini. Pertama, Menko Polhukam Republik Indonesia Jenderal TNI Purnawirawan Wiranto menjelaskan hasil analisa dan evaluasi pengamanan arus mudik Idul Fitri 1439 Hijriah bahwa angka kriminalitas dapat ditekan, sehingga laporan-laporan dari daerah dan seluruh wilayah tentang angka kriminalitas selama arus mudik Lebaran Idul Fitri dilaporkan sangat jauh menurun. Hal tersebut tidak datang dengan sendirinya, namun merupakan hasil kerja keras dan kerjasama serta koordinasi yang baik dan keikhlasan dari para petugas yang bekerja di lapangan dengan sangat baik. Dari hasil evaluasi tadi secara umum saya akan menjelaskan. Sedangkan nanti saudara-saudara diberi kesempatan untuk bertanya yang lebih detail akan dijawab oleh para pemangku kepentingan di depan saudara-saudara sekalian. Secara umum maka evaluasi yang kita lakukan tadi adalah bahwa masyarakat ternyata lebih mudah untuk melakukan mudik lebaran, juga arus balik. Kemacetan lalu lintas telah dapat diurai. Ini buktinya ada. Juga kecelakaan lalu lintas telah dapat dikurangi sangat jauh. Kira-kira angkanya berapa? 30%. 30% dari tahun-tahun yang lalu. Ini angkanya cukup besar. Saudara sekalian, kemudian juga tadi dari hasil pantauan di pertanian dan juga hasil masukan dari berbagai lembaga survei, maka harga pangan relatif dapat dikendalikan dibandingkan tahun-tahun yang lalu. Juga harga-harga tiket dibandingkan tahun lalu, sekarang lebih manusiawi. Ada kenaikan di sana-sini saya tahu, tetapi tidak seperti tahun-tahun lalu yang sangat tajam, yang tidak terjangkau oleh masyarakat. Sudah sekalian, juga angka kriminalitas, ini juga penting sekali saya sampaikan, angka kriminalitas juga dapat ditekan. Sehingga laporan-laporan dari daerah, dari seluruh wilayah tentang angka kriminalitas selama Lebaran, Idul Fitri, selama mudik, arus balik, juga dilaporkan berkurang sangat jauh. Tentu ini sesuatu yang bukan datang dengan sendirinya, tentu merupakan hasil kerja keras, kerjasama, koordinasi yang baik, dan keikhlasan dari para petugas-petugas di lapangan yang telah dapat melaksanakan rencana-rencana yang telah disampaikan sebelumnya dengan sangat baik. Bahwa hasil evaluasi terhadap pengamanan atau penanganan hari Ramadan dan hari raya, baik arus mudik, arus balik, itu terjadi cukup lancar. Di antaranya indikator jumlah titik kemacetan rendah, berkurang, kemudian kecepatan balik dan mudik juga bagus, lebih cepat dibanding tahun sebelumnya. Angka kecelakaan turun 30%, angka korban meninggal dunia juga turun 33% dibanding tahun sebelumnya. Di samping itu memang stabilitas pangan relatif terjaga baik, aksi-aksi kejahatan baik terorisme maupun aksi-aksi yang meresahkan masyarakat lainnya relatif terkendali dengan baik. Turut hadir beberapa menteri yang terkait antara lain Menteri Perhubungan Republik Indonesia Budi Karya Sumadi, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Basuki Hadi Mulyono, dan Menteri Pertanian Republik Indonesia Andri Amran Sulaiman. Dari Jakarta, Tim Liputan Tribulata TV, Salam Tribulata. Thank you.